Halo, kembali bersama di Jalan-Jalan. Kali ini gue pengen masak satu hal yang spesial, kepiting lada hitam. Nah, kita lihat bumbunya apa aja. Rambut baru. Inilah bahan yang kita pakai untuk masak kepiting saus lada hitam. Tentunya kita punya kepiting. Ini ada margarin buat numis, ini bawang bombay yang udah gue chop. Ini bahannya minimalis semua karena gue udah kehabisan bahan nih. Yang ada aja gue masakin nih lada, lada hitam. Nanti gue giling jadi kayak begini. Ini udah digiling maksudnya. Terus ini daun bawang, ada jahe, lada putih untuk penguat. Ini ada saus tiram, kecap ikan, sama kecap asin. Masak sekarang.
Inilah kepiting lada hitam ala Jeep Fujiran jalan. Sekarang kita cobain. Kita ambil satu. Bumbunya merasuk karena pakai mentega, pakai margarin maksudnya. Ini margarin tuh bisa bikin bumbu tuh merasuk dalam. Daging. Nah, jengkongnya nih. Yuk, 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 yuk. Wah, lepas. Yummy. Paling asik nih. Kita makan es krim. Kemana dah? Apa? Okay, baby. Oke, demikian kepiting lada hitam atau lagi jalan-jalan. Bye bye.